Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi di channel YouTube NS Petualang. Pulau Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah, menjadi lokasi tempat hukuman para narapidana kelas kakap, dan juga menjadi lokasi eksekusi mati. Di Nusa Kambangan, terdapat beberapa lembaga pemasyarakatan yang digunakan sebagai tempat penjahat kelas kakap menjalani hukuman. Salah satu daerah paling mengerikan di Nusa Kambangan adalah Bukit Nirbaya. Tempat yang digunakan sebagai lokasi eksekusi mati para narapidana. Nusa Kambangan juga disebut sebagai Alcatraz-nya Indonesia, karena sangat sulit bagi napi untuk bisa melarikan diri dari pulau ini. Setiap lapas juga dijaga dengan keamanan tingkat tinggi, dan dilengkapi dengan teknologi keamanan modern, seperti CCTV dan sensor gerak. Namun, dari semua lapas canggih itu, ada sebuah lokasi yang menyimpan kesunyiannya sendiri. Lokasi itu adalah Nirbaya, yang kerap dijadikan sebagai lokasi eksekusi mati bagi para tahanan Nusa Kambangan. Seolah tak cukup angker, beberapa tahanan yang tidak dijemput atau tidak diakui keluarganya juga kabarnya dimakamkan di Nirbaya ini. Nirbaya berupa bukit, dengan lembah yang terletak di ujung selatan Pulau Nusa Kambangan. Tempat ini adalah lapangan luas, yang dipenuhi dengan tanaman rumput liar dan berbatasan dengan batuan karang. Di balik jajaran karang itulah, Samudra Hindia dengan ombaknya yang berdebur menghantam karang. Tak sembarang orang bisa mendatangi Nirbaya. Jalan menuju Nirbaya cukup terjal dan berat, karena memang sengaja tidak dibersihkan serta dipugar. Nirbaya merupakan lokasi peninggalan Belanda. Dulu, tempat ini merupakan lapas yang didirikan oleh Belanda, namun ditutup tahun 1986. Bangunannya telah hancur, dan tersisa puing-puing yang menebarkan kesan sunyi dan menakutkan. Biasanya, eksekusi dilakukan pada tengah malam, dengan tiang kayu yang telah disiapkan terpanjang di tengah pekarangan kosong itu. Dengan diiringi deburan ombak Samudera Hindia, timah panas akan diluncurkan tepat pada jantung tahanan itu. Setelah itu, semua kembali sunyi menanti menit-menit menegangkan,
hingga si tahanan benar-benar tak bergerak lagi. Eksekusi paling awal yang dilakukan di Nirbaya terjadi pada tahun 1985 dan 1987. Terpidana lain yang meregang nyawa di Nirbaya adalah pelaku kasus bom Bali, Amrozi, Imam Samudera, dan Ali Gufron. Terpidana kasus narkotika di jaringan Bali Nine juga dilakukan di lokasi ini. Baik teman-teman, itulah tadi ulasan singkat mengenai Bukit Nirbaya. Salah satu tempat terlarang yang dijadikan untuk eksekusi mati kasus pidana berat di Nusa Kambangan. Ikuti terus channel YouTube NS Petualang dan berikan dukungan Anda dengan cara klik tombol subscribe serta nyalakan loncengnya, supaya bisa terus update dan mengikuti video terbaru. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.